Okey, salam semua yang sempena hari raya ni. Sekarang ni masa lagi mood raya lah. Okey. Minggu pertama ada banyak tadi filem bertemakan raya akan tayang di Sesen TV. Macam RTM. So salah satunya ialah Ayah Panggil Balik di TV2 akan tayang pada 19 April nanti. So jom kita tonton trailer ni. Raikan Syawal anda bersama kami dengan menonton kesemua rancangan khas yang kami sediakan untuk anda sekeluarga. Apa yang kamu buat semalam dah melampau, Fendi. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, pukul belum. Kamu macam-macam hal lah kau buat kat kampung ni. Eh, aku tak sampai malukan ayah macam ni tau. Engkau ni kena tinggal sebab kena temu tupai. Jangan balik. Kalaulah anak orang lain dapat kemisan bagus macam Puna dapat. Dah lama dah memanggil Tizang dirikan Selangor. Bukan ikut nafsu nak kahwin kawin muda. Tapi kita kena bertahan tau, Puna. Doa-doa mak ni Allah makbulkan. Saya ada bengkel kawan saya kebetulan dekat dengan sini. Dia boleh datang tukar tayar membawa yang bocor. Betul ni? Kau ni kan aku tengok kan? Kau dah pandai atur, kau dah pandai rancang. Nampaklah macam ayah juga. Ayah pun pandai atur juga. Tak payah nak sebut nama ayah kat sini. Dia bukan percaya buat apa kita buat ni. Salam Haji Fitri, seterus hati daripada... Okey, itu dia. Trailer ni menampil apa terfilm ni Ayah Panggil Balik ni mengisahkan tentang dua beradik iaitu Fendi dan Husna yang terpaksa meneruskan kehidupan di bandar selepas berdepan konflik kekeluargaan di kampung. Kalau tengok trailer tu dia macam dua orang ni selalu buat hal, so macam-macam tuduhan lah. Macam dua beradik ni macam tak sekepala, tak saling kata benci tu kuat sangat. Dia macam saling mengata sesama sini. Yang si abang tu kata adik dia kena tumpuk rupai. So dari filem ni okay, so kisahnya macam dia orang ni macam kena halau dari kampung ke teruskan kehidupan di bandar gitu. So dari filem ni menampilkan barisan pelakon seperti Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Nur Amira Syahira ni saya kenal dia sebagai drama. Dia famous kat YouTube lah. Pasal dia daripada zaman remaja, zaman budak lagi dia dah terror main drum. Dah mula terjun ke bidang lakonan. So seorang lagi Syafina Sweet. Okay. Selain tu ada Zaidi Omar. Zaidi Omar ni macam jadi ayah pada dorang. So itulah akan tayang pada hari Jumaat ni pukul 9 malam di TV2. So korang kelepak ke lapangan, korang ketuntut. Terima kasih.